Halo bosku, selamat datang kembali di Perje Vape Store. Dan seperti biasa kali ini kita akan membahas sesuatu soal vape. Dan kali ini bintang tamu nih biasa nih. Ini kan cuma tutup kicau. Oh iya. Bintang tamu nih yang bernama Reza Jarin. Saiki Alex. Saiki Alex. Alex nganu ya, ketek airpan gue ya. Bang. Wes guyon wes cok kakek guyon anjing. Dan seperti biasa kali ini apa Pak Li? Liquid minus 2. Minus 2. Super frosty energy drink. Dari diproduksi oleh Ora Brewery. VG nikotin. VG 60%, PG 40%. Nikotin dapat 3 mg. Dan capi gorila 100 mili. Enak nama jenis juga. Enak nama jenis juga. Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Dan untuk informasi ini katanya ya, katanya ini liquid paling dingin yang ada di Indonesia, saat ini. Iki beli Pak, penasaran dengan anjing. Rasa. Jauh semua. Super frosty energy drink. Jadi kayak Krating Deng. Kalau yang lokalnya itu Krating Deng, kalau yang versi internasionalnya Red Bull. Oh iya, Red Bull. Red Bull sing sponsornya F1 itu loh, Pak. Divestmu, Pak. Kali ini aku pakai Divest Rinko apa ini? McMahon. Rinko McMahon. Ohmnya 0,38, running di 55 watt. Terus coilnya pakai AWG 7 lilit. AWG piro, Pak? 24. Oh, 24. Terus kapasnya pakai apa mau? Holy fiber. Dan aku kali ini pakai RDA Arta V1. Wis, awaknya ganti. Dan untuk kali ini aku dengannya pakai Manto Bis 228 watt by Rinko biasa. Dan untuk coilnya pakai Baby Alien dengan ohm 0,18 dan sekarang running di potensio 2,2 dan untuk RDA-nya pakai Arta V1 yang ultem, terus kapasnya pakai Atomic Premium Blend V2. Buka ya. Buka, monggo. Gung tak kane Pak di Facebook, Pak. Nanti makan. Sangel yo lu. Cok nanggune. Nyambo cok. Krating Deng anjing sumpah. Mikir Pak cok. Iya. Anjing. Gitu. Cok baune cok. Kene jelas mana nang. Mbah. Jelas kene anjing. Kalau menurutku. Iya. Yeah. 11 2. Ya enggak sebar 12 anjing. Persis. Mirip ini cok. Ini 12-12 ini ya. Kayak Shopee ya. Ya. 12-12 ini ya. Ini baunya mirip banget sama Krating Deng atau nganu Red Bull ya. 5 putar mas. Panas ya tapi ya. Kalau kecil aja. Kalau panas enggak bayu. Duingin anjing. Duingin cik. Duingin Pak, sumpah. Padahal apa? Dijilat langsung dinginin dek kene anjing. Iya. Iya gak? Langsung kerasa di tenggorokan. Ngawur ya ngawur. Langsung kita drip cok. Penasaran aku anjing. Liquidnya dari Ora ya kan? Nah, Ora Brewery. Nyolok apa nih Pak? Waktu dijilat. Waktu dijilat ini nyolok. Jan mirip Krating Deng yo. Mirip banget, cuk. Sumpah, Mas. Dijilat loh. Ya Krating Deng, yes. Kayak ada kecut-kecut ya. Anak kecut ya. Dinginnya, Pak. Anjing, cuk. Cek kerowos aja. Di dari bakulatnya di hidung, cok. Anjing ini kayak pernah nganu enggak sih? Fresh care atau remason nempel di hidung. Ah. Ayo. Wantus ning di hidung itu bener-bener adem banget.
Hayu. Ini ada apa? Gerak, cok. Kok mana ya? Yes, beginilah. Ya katanya kan ini liquid terdingin di Indonesia saat ini. Kurang enggak nih bibirnya? Aku tak langsung nyoba aku, penasaran aku. Monggo. Baby Alien sama Atomix Premium Blend V2 Arta V1 Ultim. Jangan cok aku awang-awangan, cok. Gak usah. Jajal ya? Coba ya. Anjing. Cok ini anjing ini aku langsung ganti langsung ke tingkat dinginnya ya. Tingkat dinginnya ini hard anjing. Sumpah ini is bener. Berarti siapa? Ora Brewery. Ini liquid terdingin ya. Ini liquid terdingin di Indonesia dan liquid terdingin yang kita cobain. Tapi lek dinginnya over malah gak enak malan ya. Gak iso ngrasakne flavor ya malan. Anjing, cok pusing cok aku cok. Gila. Sumpah ini cok pusing cok aku sumpah. Kalau buat tingkat dinginnya 1/10 aku ya 10 anjing. 10 iki. 10 cuk ini untuk dinginnya. Dinginnya sampai ke. Lah tapi lek dinginnya over malah enggak enak ya malah. Iya, enggak se kita belum apa nemuin flavornya ya. Flavornya malah enggak kerasa. Mending apalagi aku yang udah terbiasa sama creamy ya, Nying. Sumpah, sumpah. Gak bisa berkata-kata. Cok. Jancok. Sumpah ini, jancok. Speechless cok aku, cok. Jajal alon, Pak. Kita sebagai reviewer harus coba profesional. Potensial coba dia. Diturunin ya. 2,1. Anjing. Bangga. Bangga. Tapi aku udah bisa ngebaca flavornya di sini. Kan kalau karakter Krating Deng atau Red Bull yang asli yang di Indomaret atau di toko-toko itu kan ada asemnya kan. Ada kecutnya. Enak kecutnya. Ya Allah. Kalau di Krating Deng atau di Red Bull yang aslinya itu ada kecutnya, kecutnya itu kecut banget. Tapi kalau di liquid ini kecutnya itu cuman pas dijilat gini tadi itu ada kecutnya, tapi ketika di puff itu nggak ada kecutnya, manis sih. Oke pak, menurutmu pak? Tingkat manisnya. Aku gong temu anjing. Cok mabuk aku anjing. Tapi kalau untuk tingkat manisnya sih gak manis temen. Enggak. Kalau di settingan yang aku pakai sih pas sih menurutku. Pas ya? Pas. Kalau dari tingkat manisnya sih aku bisa bilang 1-10. Untuk tingkat sukanya sih 8,5 lah. Pas ya berarti ya? Yo, oke tingkat sukane. Oh, sukane. Seleraku kan. Tapi kalau untuk tingkat over enggaknya
5 lah. Pas ini. Kalau aku belum ketemu cok malan, sumpah. Manis sih, manis sih. Iya. Coba kalau kalian penasaran, coba aja cok. Manis sih biar, manis sih. Manis sih. Menurutku, iya sih, pas sih. Pas ya. Pas. Gak terlalu dhuwur, gak terlalu rendah ya. Jadi pas tengah-tengah. Lah tingkat sukanya berapa? 1/10 apa? 1/10 sih. 9 sih ya. 9. Kalau tingkat over enggaknya? Tingkat over enggak ya? 7 lah. 7. Lebih dominan ke menurutku sih kalau di inhale ki, inhale sih lebih manis sama ada soda-soda nih. Ya toh? Iya, enak soda nih bener. Tapi kalau in exhale, cok aku exhale. Bentar pak, pak aku sumpah aku terbiasa sama krimnya, aku liquid dingin, ampun aku. Sampai pusing nek kene cok anu. Exhale-nya sih sama overall. Kecut sama ada soda nih. Exhale kalau menurutku. Kalau aftertaste ini ya pak, ya minuman kerating deng atau Red Bull mirip banget lah. Ini udah enggak 11-12 sama kerating deng. Ini 12-12 ini. Persis. Mirip. Dan kalau untuk flavornya sih 1/10 sih. 8,5 lah. Enak ini. Tingkat suka nih. Ya enak kak. Oh, enak kak. Kalau menurutku dari semua aspek ya digabungin. 7 anjing. Sebenarnya apa? Dingin nih cok, aku sih gak kuat nih. Astagfirullah. Jadi gak bisa ngerasain flavor ya cok malian. Apa enggak enggak? Gak iso. Gak temu. Gak temu. Dan kalau tingkat dinginnya nih anjing, ini dingin banget. Sumpah. Kan biasanya liquid dingin pada umumnya kalau nge-freeze sampai di sini. Ini sampai tembus ke otak. Bun-bun. Ini udah termasuk brain freeze ini untuk dinginnya 1/10 10. Dan liquid ini dengan botol cabai gorila 60. Kok 60? 100 ml dibanderol dengan harga 150.000 saja. Kalian bisa dapetin di vape store kesayangan kalian. Tapi ya, emang apa gak ketemu tuh? Gak. Flavornya nyerah. Nyerah aja, sumpah ketutupan karo itu gak loh. Dinginnya ya? Dinginnya. Padahal dia termasuk pecinta liquid dingin ya. Fruity-fruity. Tapi di liquid ini gak kuat. Gak. Sama sih, sama. Terlalu over cok malah. Dinginnya tuh? Ya sih, biasa kan liquid dingin di Indonesia kan katanya. Dan ini kita nyobain di settingan kita sendiri-sendiri, settingan orang beda-beda. Jadi jangan jadikan patokan video ini sebagai kalian. Dan kalau kalian ingin cobain aja, sudah tersedia di Vape Store. Kesayangan kalian. Oke, mungkin ada yang disampaikan lagi dari kameramen. Wih, cukup. Cukup? Cukup. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like. Comment, share, and subscribe. Wes. Wes. Salam vapor piye ya, Pak? Salam vapor.